Selamat siang, Lur. Pakai caping. Panas siang ini. Hari ini saya ada di dusun mana Mas tadi? Jepuron gitu loh, ada di Wonogiri, ikut parokinya Andana. Nah, ini lagi persiapan, lihat-lihat lokasi dulu untuk persiapan live-in. Ini tadi kita barusan membuat caping. Kita jalan dulu, mau lihat dari rumah ke rumah. Ikuti perjalanan kita. Cek ini. Ardi. Dek, dimana dek? Namanya siapa asing itu? Kok dimana? Sebesar ini kaki dimana? Loh, lah, iya kenapa? Bapak emang cerita apa? Gribu lho. Padas. Maraknya. Manuan. Manuan. Nah, kita sampai ke satu rumah. Motor ini. Nggih, siang, Pak. Nggih. Kata lho, Pak. Caping dia nih, Pak. Nggih, nyambi. Nyambi. Mana ke tadi? Ora, ora ana. Ora itu. Gua ada nang omah kan wis kene wae ngen. Udah di sini aja enggak apa-apa, Pak. Coba sebentar. Pak Suradi. Kita berjalan ke Pak Suradi. Dari rumah Pak. Ini rombongan di belakang, rombongan anak ceria. Ya, TK ceria. Iya. Dari rumah. Yang baju biru agak pucat karena kelaparan kayaknya. Jadi paut. Baju biru. Baju biru. Aku enggak sadar baju biru. Aduh, gimana? Jadi intinya pucat semua. Enggak pucat. Pak Suradi. Geng siang Ibu. Suradi Bapak. Geng siang Pak. Mriki Pak Suradi, mriku Pak Suradi. Nggih. Nuwun Bu. Iya. Monggo monggo. Dunyan ngapunten. Kenapa-napa? Badhe. Tanglet-tanglet. Mboten napa nggih. Monggo. Kalau yang masuk kakak, jadi kami pendataan kemarin memang berdasarkan kakak nasional. Kakak nasional kami gunakan acuan untuk mengisi kakak yang di sensus gereja. Oh ini kakaknya masih masuk data di keluarga ini ya kami masukkan. Belum kami punya catatan. Tapi rata-rata kebanyakan apakah merantau ya? Jadi kami memang merantau. Memang banyak juga yang memang sudah menetap di sana. Oh gitu. Kami kalau ketepanan Levin kan memang sudah sering. Oh ada. Dari Jakarta, dari Bandung, dari Semarang itu biasanya anak-anak SMA. SMA. Satu keluarga wonten satu anak kan? Satu keluarga biasanya dua anak. Oh, itu ambil ada uang yang di Cipitan itu Karang Taruna yang keliling. Pas malam minggu itu. Sawangan itu ini masih.